Sebagai bentuk pengawasan terkait penyebaran obat sirup untuk anak yang kini telah dilarang penggunaannya, pihak DPRD Kota Ambon bakal melakukan kunjungan ke semua apotek di Kota Ambon. Kunjungan atau peninjauan ke apotek di Kota Ambon oleh pihak legislatif Kota Ambon bakal diagendakan dalam waktu dekat. Hal ini dipandang penting sebagai bentuk pengawasan langsung pasca dikeluarkannya edaran yang berisikan larangan dari Kementerian Kesehatan tentang penyebaran dan penjualan obat kemasan sirup untuk anak-anak. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Ambon, Jafri Taihutu, kepada sejumlah wartawan di Balai Rakyat Belakang Soya, Ambon, pekan kemarin menjelaskan, langkah ini harus diambil guna menindaklanjuti instruksi dari pemerintah pusat terkait pelarangan obat sirup, sehingga akan dijadwalkan untuk dilakukan on the spot ke seluruh apotek di Kota Ambon. Politisi Partai PDP ini juga menambahkan langkah on the spot ini diambil guna melakukan pengawasan dan memastikan langsung ke lapangan penghentian penggunaan dan penjualan obat sirup. Selain itu juga langkah on the spot ini sebagai bentuk edukasi bagi masyarakat agar memahami larangan penggunaan obat sirup bagi anak-anak dan bayi. Isu secara nasional soal obat-obatan yang cair, sirup itu, tindak lanjut komisi nanti hari Senin, ya, hari Senin itu kami akan undang seluruh owner atau pimpinan apotek yang ada di Kota Ambon. Kita akan undang untuk panggil mereka bersama-sama dengan Balai POM, bersama-sama juga dengan Dinas Kesehatan Kota Ambon. Kita pengen pastikan semua obat sirup itu tidak lagi dijual di apotek-apotek, bahkan kios-kios obat. Ya, jangan kita antisipasi di apotek aja, padahal di kios obat itu masih dijual juga. Sehingga kami perlu panggil yang namanya Dinas Kesehatan, termasuk juga Balai POM, agar benar-benar itu terimplementasi secara lebih baik. Nono Lopati, Meloka TV.